Aku adalah seorang kuli bangunan. Aku adalah seorang pedagang burung. Dan aku adalah seorang yang sedang jatuh cinta. Dalam hamparan tanah yang kosong, kubangun sebuah bangunan untuk kujadikan tempat masa depan burungku. Dia lucu sekali, setiap pagi ku beri makan dan setiap pagi pula ku kurung dalam celana pacarku. Ketat sekali, rambutnya panjang bagaikan Luna Maya dan bodinya langsing seperti linggis. Pacul, sekrop merupakan alat bangunan untuk sangkar burungku. Sudah jelek sekali dan akan kuganti dengan yang baru sehingga diperlukan besi dan seng untuk mengurung calon mertuaku. Pekerjaannya marah-marah, setiap pagi minum kopi dan sarapannya pasir, semen, kapur ku campur dengan air, terus ku aduk untuk memoles bulu burungku. Sangat indah sekali sehingga banyak orang terpesona dan seringkali ku elus-elus pakai tangan pacarku. Panjang dan lebar, lesung di pipinya menambah kecantikan sehingga aku berat untuk meneplok dengan adukan semen yang telah tersedia, dan jadilah bangunan gedung untuk burungku. Sangat indah dan lucu itu, akhirnya terbang ke atas. Kepala pacarku sakit karena kemarin tertangkap besi pondasi. Kurang kayak amat panjang sepanjang burungku. Warnanya sangat indah seindah pantat pacarku yang bundar bagaikan bantrek bosku yang kempes karena tertusuk burungku. Lepas lagi dari sangkarnya, aku indah sekali, ingin ku menangis. Oh burung babakku, orangnya bijaksana dan selalu baik padaku sehingga dalam uang tahunan nanti ingin ku beri hadiah 2 sak semen dan kapur yang sudah diaduk tapi sudah lelah karena dari pagi aku belum makan roto jangkrik ular. Itulah makanan burungku, dan ku beri sedikit vitamin C agar cepat mati aku ketika melihat pacarku memakai baju sak semen gresik. Ku tumpuk di samping rumahku sehingga aku lelah mengejar burungku yang terlepas dari sangkar pacarku. Aku semakin cinta padanya karena kemarin dia datang ke rumah membawa oleh-oleh betoneser yang panjang akan kubuat pelindung burungku. Akhirnya bosok abek. Goblok wis ora iso lek wong puisi ora kenek, lek wong telu ki ora kenek. Goblok ngejare kompak. Kompak ya kompak kan jenenge puisi siji, siji mari siji siji. Kowe cah tengok kowe iki. Bosok apane? Apa enek rumah saya kok burung, burungku terus dilus-lus ning ndase maratuane.